Berikut ini untuk pengujian kit inverter 16ZHY4008 24 volt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan saya tambah dengan menggunakan beban blower ya di sini ya. Nanti kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali saya menggunakan beban pemanas. Di sini beban mencapai 1200-an lebih dengan menggunakan beban pemanas. Kemudian akan saya ubah menggunakan beban blower. Beban mencapai 1400-an watt lebih, kemudian akan saya tambah lagi di sini. Beban mencapai 1600-an watt lebih, 1700 saya tambah di sini. Beban mencapai 2000-an watt. Sini. Ya, ketika di posisi 2100-an watt lebih, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah beberapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.